Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton di luar sana. Nama saya Amin Rukaini Mustafa, merupakan salah seorang graduan dari University of Edinburgh dalam bidang Sarjana Muda dan Sarjana Bioteknologi. Dalam dokumentari ringkas ini, saya akan cuba membawa saudara dan saudari, mahasiswa dan mahasiswi di luar sana untuk menelusuri beberapa persoalan-persoalan kritikal berkenaan dengan kepimpinan. Anda mahasiswa di luar sana dan saya mahasiswa di sini, bekas mahasiswa, ingin mengupas dan membincangkan, ingin membawa anda menjawab persoalan-persoalan berkenaan kepimpinan, yang mana kita tahu bahawa Islam amat mementingkan kepimpinan dan mahasiswa pula seringkali dikaitkan dengan kepimpinan. Jadi kita akan menjawab beberapa soalan kritikal, iaitu yang pertama, apakah peranan mahasiswa dalam kepimpinan? Yang kedua, kemanakah hala tuju kita kan, dalam menjadi seorang mahasiswa dan juga ke arah kepimpinan kita? Dan yang ketiga, di manakah titik mulanya? Saja insan yang belajar untuk mencapai sebuah ijazah, tetapi mahasiswa definisinya lebih daripada itu. Hari ini kita melihat Islam ketandusan, ketandusan pimpinan-pimpinan muda yang mampu mengeluarkan ataupun berdepan dengan perang-perang ideologi. Pemimpin kita begitu tidak mementingkan kepimpinan mereka dan tidak menguatkan nilai-nilai pada hari ini dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kita lihat bagaimana dunia ini bergerak dengan pantas, maka kita perlu bergerak sekarang. Dan masing-masing saya anggap bahawa mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sebagai mahasiswa, kita kena kembali kepada titik mula. Pertubuhan NGO seperti ISMA, IKRAM, PAS dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan masyarakat terus diberikan kesedaran dan juga teguran. Tidak dinafikan, kadang-kadang masyarakat hari ini kelihatannya putus asa. Seolah-olah di sana tidak ada sinar harapan. Seolah-olah Islam tidak menawarkan solusi yang mereka minta. Akhirnya memberi solusi kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Dan kita yakin dan percaya bahawa tarbiyah hari ini kepimpinan masa hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat berjemaah merupakan salah satu bukti bahawa Islam amat mementingkan aspek kepimpinan dalam masyarakat dan juga kehidupan. Al-Quran dan hadis begitu banyak menekankan tentang persoalan kepimpinan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59,
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad, dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pentingnya kepimpinan dalam Islam dapat dilihat daripada adab permusafiran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kedua orang keluar bermusafir, salah seorang daripada mereka hendaklah dijadikan ketua. Hadis riwayat Abu Dawud. Peranan mahasiswa dalam kepimpinan merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dinafikan lagi. Kedua-duanya saling berkait rapat antara satu sama lain. Bila kita bicara tentang siswa ataupun siswi, kita berbincang tentang satu golongan yang sentiasa dikaitkan dengan umurnya dan juga tenaganya. Bila kita kata umur, satu peringkat usia, peringkat usia, julat usia, yang mana mereka punya banyak peluang, banyak ruang. Bagi saya, mahasiswa bukan sahaja insan yang belajar untuk mencapai sebuah ijazah, tetapi mahasiswa definisinya lebih daripada itu. Mahasiswa adalah orang yang sanggup membahagikan masanya bukan sahaja untuk diri tetapi juga untuk ummah. Saya melihat bahawa mahasiswa itu merupakan pelapis kepada generasi mendatang. So maknanya pemimpin akan datang akan lahir daripada mahasiswa yang kita bina pada hari ini. Jadi siswa ni dikaitkan dengan satu kelompok manusia yang mempunyai intelek dan satu kebolehan, keboleh upayaan memikirkan tentang isu-isu yang berat dan sebagainya, dan juga adalah puncak di antara dua titik kelemahan, iaitu zaman mereka kecil dan juga ketika mereka dewasa dan meniti usia-usia tua. Jadi ketika masa muda ni dan banyak tenaga, banyak peluang yang mereka boleh salurkan, yang mereka boleh lakukan dan menuntut ilmu, pelbagai jenis ilmu, dan kemudian menyalurkan tenaga mereka kepada masyarakat. Contohnya, peranan mahasiswa adalah untuk mengkaji semula sejarah Islam, terutamanya sejarah kepimpinan Rasulullah dan juga Khalifah. Contoh yang paling menarik perhatian saya adalah peperangan Badar, di mana golongan pra Badar dan juga golongan pasca peperangan Badar adalah dua golongan yang begitu berbeza dan dari segi keimanan mereka. Kita boleh lihat bahawa golongan pra-perang Badar adalah golongan yang keimanannya begitu tulen dan jati, sehingga contohnya dalam peperangan Hunain, apabila umat Islam hampir kalah, tetapi golongan inilah yang menaikkan semula Islam. Pemimpin ni adalah orang yang mengetuai masyarakat. Jadi ke arah mana masyarakat kita akan pergi, ke arah mana masyarakat, sesuatu masyarakat itu akan bergerak, akan menuju, bergantung kepada pemimpin dia. Ibarat sebuah kapal, pemimpin ni adalah nahoda. Jadi kalau nahoda nak ke utara, ke utara lah dia. Kalau nahoda nak ke selatan, ke selatan lah dia. Jadi itulah definisi pemimpin yang saya faham. Dan definisi pemimpin ni tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Tidak apa tidak untuk kita tengok kembali bagaimana Rasulullah SAW memimpin sahabat-sahabat atau memimpin masyarakat. Masyarakat akademik ataupun dunia korporat berbicara tentang teori-teori kepimpinan. Contohnya teori Machiavelli, teori teokratik leadership, transformational leadership. Pada pendapat saya, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita sepanjang hayatnya satu model yang dirakamkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, dan contoh yang terbaik, model yang terbaik yang digambarkan melalui perilaku perjalanan hidup baginda, akhlak seperti mana yang terakam dalam Quran, dan kami jadikan kau sebaik-baik akhlak dengan sebaik-baik akhlak. Jadi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak zaman mudanya, sebagaimana yang kita ketahui, sebelum kerasulannya, telah menunjukkan sifat-sifat kepimpinan yang boleh kita contohi, dan berpaksikan kepada akhlak yang mulia, dan berkata benar,
Dan saya percaya pemimpin-pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, yang soleh, yang berpandukan kepada apa yang Al-Quran dan Sunnah gariskan, maka dia mempunyai kepimpinan yang hebat. Jawab soalan yang paling simple dalam hidup manusia, kenapa kita hidup? Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala liya'budun, maknanya ibadat ni ibadat dalam konteks yang luas. Perkara yang paling penting bagi saya adalah untuk menerapkan sendiri ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kepimpinan. Hal ini kerana apabila manusia lari daripada dua perkara penting ini, maka setiap perkara yang dilakukan itu akan bertentangan dengan syariat ataupun lari daripada matlamat yang sebenar. Jadi ciri kepimpinan yang saya lihat pada zaman dahulu yang begitu penting adalah untuk berani menegakkan kebenaran. Dan hal ini adalah suatu perkara yang sangat bertentangan pada hari ini, di mana para pemimpin kita begitu tidak mementingkan kepimpinan mereka dan tidak mengaitkan nilai-nilai pada hari ini dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Maka sebab itu kita lihat hilang nilai-nilai keislaman pada negara kita, dan ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah dan banyak pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan atas kelemahan Islam. Jadi apa yang menarik daripada pandangan saya sendiri ialah melihat bagaimana Rasulullah SAW ini mampu untuk mengenali potensi sahabat-sahabat dan akhirnya mengembangkan potensi sahabat-sahabat tersebut ke arah satu benda yang sangat-sangat hebat. Ini salah satu contoh tauladan yang kita dapat kita lihat yang sangat menarik untuk kita sama-sama kaji ialah bagaimana Rasulullah SAW ini mengembangkan potensi Mus'ab bin Umair sendiri. Kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah berseorangan untuk mengembangkan agama Islam itu, dan dengan ciri-ciri yang ada dalam diri Mus'ab bin Umair ini akhirnya dah mampu untuk mengembangkan Islam itu dengan cara yang luas lah di Madinah ini sendiri. So saya rasa itu antara ciri-ciri yang patut dimiliki oleh seorang pemimpin lah, mampu untuk melihat potensi anak buah dan akhirnya mampu untuk kembangkan potensi anak buah tersebut ke arah yang sangat-sangat potensi lah. Kita bicara tentang zaman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila kita teliti, kita turuti, suruti perjalanan dan kita kisah-kisah sejarah, kita juga dapati di sana ada model-model. Khalifah contohnya, Khalifah Umar Abdul Aziz. Satu peribadi, insan yang istimewa, yang ketika pemerintahnya mampu kan, cakap menguruskan masyarakat ataupun kepimpinan dunia dengan baik, dengan sikap-sikap yang against kita kata berpaksikan kepada ahlak-ahlak yang mulia dan beraninya, jujurnya kepada masyarakat dan sebagainya. Akhir kata, kepimpinan yang berlatar belakangkan kepada prinsip-prinsip dan kemuliaan akhlak seperti yang digariskan dalam Quran dan hadis akan mengembalikan kepimpinan Islam sebagaimana yang telah dipertontonkan kepada kita oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang terdahulu.